Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya, tepatnya di sebuah lokasi eksplor rumah yang terbengkalai. Dari informasi yang saya dapatkan, rumah ini sudah terbengkalai puluhan tahun dan konon dulunya rumah ini dimiliki oleh seorang ketua yayasan. Karena tersandung sebuah permasalahan, rumah ini akhirnya ditinggalkan dan terbengkalai hingga saat ini. Baiklah sahabat, saya cukup penasaran ya dengan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Untuk menjawab rasa penasaran saya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada, salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini di hadapan kita sudah terdapat sebuah lokasi eksplor yang tentunya pada malam hari ini kita akan coba mengeksplor ke beberapa bagian-bagian bangunan yang masih tersisa. Baiklah, sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh dari keberadaan lokasi ini, kita coba salam dulu teman-teman untuk semua yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Nusantara, kalau kita perhatikan lokasi eksplor kita pada malam hari ini, kondisi bangunannya masih bisa dibilang sangat kokoh banget. Langsung dihadapkan sebuah toilet yang masih cakep juga ya. Memang dari informasi yang saya dapatkan tentang lokasi kita pada malam hari ini, rumah ini dulunya, bukan dulunya ya, masih sekarang pun masih dimiliki oleh seseorang yang orang tersebut bisa dibilang sangat kaya. Kemudian rumah ini sudah berpuluh tahun ditinggalkan dan sang empunya rumah ini pindah ke rumah yang lainnya, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Di bagian dari bangunan ini, di belakangnya sini itu sudah mulai ditumbuhi oleh rerumputan liar ya. Karena memang sudah berpuluh tahun rumah ini ditinggalkan dan beberapa bagian dari bangunan ini kelihatannya sudah dijebol ya. Ini teman-teman, di depan kita ini sudah dijebol. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam sini ada beberapa barang yang menurut aku masih cukup layak, teman-teman. Contohnya ini ya. Wisdian. Ini spring bed masih melenuk banget ya. Masih di dalam plastiknya juga. Ini juga. Di samping kiri kita ini ada sebuah almari. Kita coba intip ya. Bagian dalamnya ada apa? Oh. Ini almari kok berbeda ya dari almari-almari pada umumnya. Wow. Engselnya masih sangat mulus, teman-teman. Tarikannya pun enak ya. Kelenyer ngono. Loh. Wah, ini lemarinya masih bagus banget ternyata. Kosong, teman-teman. Dan di sini ada apa ya? Lo. Ada biskuit yang sedikit keras ini. Baiklah, kita lanjut, teman-teman. Dan di samping kanan kita ini ada satu sofa yang panjang ya. Masih melenuk-lenuk juga. Dan ini copotan handrailnya. Wisdian, ini terbuat dari stainless ya. Masih bagus juga. Ini apa ya? Gak tahu ini apa ini. Baiklah, kita lanjut ya untuk melihat beberapa sisa-sisa barang yang berada di rumah ini. Yang berada di rumah ini, sisa-sisa barang maksudnya. Kosong, nggak ada apa-apanya juga. Di situ ada tulisannya, teman-teman. UD Fajar Laksana Surabaya. Menyediakan spare part kompor LPG segala merek loh. Apakah dulunya ini merupakan sebuah tempat usaha? Copotan handrailnya juga ya, handrailnya. Copotan handrailnya terbuat dari stainless. Keberadaan rumah yang ditinggalkan ini memang terletak di tepian jalan raya, teman-teman. Dan kita lupa juga ya, nggak sebut jam berapa kita eksplor hari ini. Sebentar, teman-teman. Oke, Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 23.36. 23 lebih 36. Teman-teman, dan kita lanjut ya untuk melihat ke bagian yang lain dari bangunan ini, ke lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Allahumma bi kalimatil latamati min syarri ma khalaq.
Saya masuk areal ini mulai merinding, teman-teman. Mulai merinding dan menjegrak-menjegrak bulu kudu saya. Coba kita lihat dari sisi kanan kita ini ada sebuah lemari baju yang masih sangat oke ya sebenarnya ini. Ini juga isian mau mantep kosong tombolnya. Nemu kotak antik. Gak ada apa-apanya tombolnya. Baik, kita coba mulai masuk dari samping kiri kita di dalam ruangan atas ini. Iki kursi ini kok jempalik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya kamar atas, teman. Dan ini bagian depan ya dari bangunan tersebut. Sebuah rak sendal sepatu yang sudah mulai hancur. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini terdapat sebuah bupet ya, bisa dibilang seperti itu, yang masih cuape banget pokoknya. Nah, ini furniturnya ini masih mengkilat gitu ya, Christian. Ini boneka Cina, teman-teman ya. Boneka Cina ini. Ada dua ya. Nah, seperti ini. Wes. Wah, apik tenan iki. Loh. Apakah kedua boneka ini akan menemani kita eksplor? Nanti kita kembalikan lagi atau gimana ya? Kita kembalikan saja, teman-teman. Masih bagus ini. Kita kembalikan pada tempatnya saja. Budi Mulia Abadi Surabaya, Jawa Timur. Yayasan ya, Budi Mulia. Ini kalender terakhir 2003, teman-teman. Berarti ini lokasi sudah ditinggalkan sekitar 17 tahun ya. Kalau kita eksplor saat ini di awal 2021. Kosong, teman, nggak ada apa-apanya. Baiklah,
kita coba lanjut eksplorasi dari keberadaan rumah yang ditinggalkan ini. Ini akuarium, teman-teman ya. Akuarium besar. Ini ada bunganya juga. Seperti itu. Dan sebuah TV yang cukup besar ya. Sony mereknya. Spring PT, wis masih melunuk-melunuk juga ya. Dan ini apa ya? Oh, sofa, teman-teman. Lampunya masih jos. Di sini ada beberapa semacam majalah ya. 2012 loh, kok masih ada majalah tahun 2012 ya? Baiklah, kita coba mendekat ke meja yang bundar ini, teman-teman. Di sini ada beberapa item barang yang menurutku masih berharga ya. Ini juga isak muni geler-geler ini kalau buat musikan ya, untuk menyetel lagu. Dan ini antena positioner model 100. Antena ini, teman-teman. Kemudian di sini ada DVD Pioneer. Ini barang masih bagus ya. Wow, ternyata rumah ini masih menyisakan banyak sekali barang-barang, teman-teman. Dan di hadapan kita ini wis jian. Aduh, iki kulkasnya kok apik tenan lah, yo yo. Isik meger-meger ning kene. Jiwa miskinku bergejolak ini, teman-teman. Aduh. Kulkasnya cuy. Kok keren banget ya. Tak syuting ya, ben jelas wis. Aku seumur-umur ya nggak pernah ya lihat kulkas yang seperti ini. Soalnya aku biasanya nek ngombe banyu tak kayak njero gentong ae ben adem. Gak tahu tak dekek kulkas. Wah, ini kulkas masih jos. Wow, luar biasa. Kulkasnya mantep banget. Ini ada mainan ya. Nah, ini mengolah konsentrasi. Baik, kita coba ke masuk ke dalam kamar tidurnya, teman-teman. Wah, ini kamar tidur utama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ranjangnya masih kokoh banget. Ini rumah masih komplit yo. Dalemannya itu. Ruang tidur utamanya saja seperti ini. Baik, kita coba melihat ya beberapa barang yang tertinggal di sini. Sebuah telepon. Oke.
dipanen. Wow, luar biasa. Dan di sini ada TV lagi, teman-teman. Trinitron. Aku nggak ngerti yo. Ini tulisannya mungkin teman-teman bisa baca. Ini kelihatannya yang punya ini ya, foto yang punya rumah ini. Di sini ada digital satellite receiver. Iki antena mau ya. Receiver dari antena di luar tadi ini. Wes jan. TV ini melenuk-melenuk. Ini dipan dan juga spring bed, beberapa guling dan bantalnya masih seperti ini. Dan ini meja riasnya, teman-teman. Meja riasnya ini, waduh. Ini masih mantap banget, Leo. Nah, seperti itu. Namun, ini yo. Sudah mulai kemasukan air juga. Terus di sini tuh ada almari pakaiannya. Kosong ya, nggak ada apa-apanya. Kosong. Saya coba rapikan, Rek. Bisa ya, mulet. Pintunya sudah mulet, susah ditutup. Oh, kosong, nggak ada apa-apanya. Kosong juga. Baiklah, teman-teman, di dalam kamar tidur utama ini hanya tersisa ini ya. Dipan dan spring bed. Kita masuk ke kamar mandi atas. Nah, kira-kira seperti ini yang di dalamnya. Di bawah situ ada beberapa timba, gayung, dan alat kebersihan lainnya. Ini ada tempat tisu, sikat gigi, iki apa cat kuku, kira-kira seperti itu, sabun juga ya. Gerjuk. Wis seger, adus ini kene ya. Berarti seger. Nah, masuk kamar ini, istrinya sudah cantik dandan mulus gitu ya, melenuk-melenuk di atas tempat tidur ini. Apa yang akan kamu lakukan? Waduh, sayang sekali, Rek. Barangnya masih seperti ini. Aku nggak melu ngunduh gue, tapi melu sayang sekali gitu loh. Tak tahu, kira terapi no. Udahlah, seperti itu aja kira-kira. Biar nggak terlalu berantakan. Walah, dan di sini lagi itu ada sebuah kamar lagi ternyata, teman-teman. Kamar yang cukup mewah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku masuk kamar ini merinding lagi, teman-teman, betul ya. Merinding lagi. Kula nuwun. Oh, teman-teman. Di sini aku yakin ya, ini foto pemilik dari bangunan ini, foto keluarga besarnya ya. Ini dia. Tapi kok di sini ya? Aku yakin teman-teman, ini adalah foto keluarga besar dari pemilik bangunan yang kita eksplor pada malam hari ini. Dan gak tahu aku di kamar ini kok merinding banget ya. Bulu kuduku mulai berdiri lagi nih. Coba kita cek teman-teman ada apa aja ya di dalam sini. Wah, di sini ada buku-buku yang masih tertinggal. Ini ada receiver juga ini mungkin ya. Enggak tahu ya. Kosong. Beberapa remote tua di sini. Kosong juga ya. Di sini ada kamus bisnis. Waduh, iki tulisannya tulisan Cina karo tulisan Inggris ya. Itu gak mudeng aku. Buku juga teman-teman di situ ya. Dan itu spring bednya masih melenuk-melenuk. Ya Allah, subhanallah. Empuknya. Wis jan mentul-mentul iki. Baik teman-teman, di sini ada meja rias juga ya. Kosong. Kosong. Ini enggak tahu apa pompa atau apa ya. Kita masuk ke kamar mandi berikutnya, teman. Coba perhatikan. Tempat mandinya wis jian. Aku ngerujuk nih kayaknya piye, seger kok gak ya? Masih ada suara air ya. Oh iya, itu keluar ya airnya. Sisa-sisa air lah. Baiklah teman-teman. Kita coba ke beberapa ruangan lagi ya. Di sini tuh memang ada. Di sini ada dua kamar tidur ternyata. Di sini dan di sebelahnya situ tadi. Dan ini foto keluarga besar dari pemilik bangunan ini tentunya. Baiklah. Itu udah pagar ya.
Kita lanjut ke bagian bangunan yang lain. Dan ini bisa dibilang area atas ya. Nah, seperti ini. Ada pohon mangganya ya ini ya. Udah rimbun banget. Kalau kita perhatikan dari sisi belakang bagian atas, kondisi bangunan ini seperti ini. Jadi di sini itu full kaca teman-teman ya. Kaca yang sangat tebal gitu. Itu kamar mandi yang sudah kita masuki tadi. Baiklah teman-teman. Di lantai yang kedua ini memang kondisinya seperti ini saja. Saya merasakan sebuah perasaan ataupun merinding ketika memasuki bagian atasnya tadi ya, terutama di masuk di dua kamar tidur tersebut. Baiklah, kita mungkin akan turun saja teman-teman untuk melihat bagian belakang ya. Seperti apa? Dan ini tadi kita sudah masuk ya, tadi lewat sini masuknya kita. Wah, di sini ada apa ya? Wah. Ternyata ini masih ada sebuah mesin yang baru toh. Duh. Mesin apa iki, Rek? Si anyar ya. Waduh, masih banyak barang berharga ya ternyata di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dan ternyata di sini masih banyak barang-barang, teman-teman. Luar biasa. Saya matikan dulu ya senternya. Kita pakai lampu yang alternatif saja. Kompor Hob ini pernah jaya pada masa-masanya. Ini bola-bola yang terbuat dari plastik. Beberapa lemari di pojokan sini, dan itu tabung LPG yang 50 kg. Waduh, ada 2 biji ya di sini. Wah. Iki mesin cuci. Sik. Iki mesin cuci masih bagus banget, teman-teman. Betul. Aku biasanya nyuci tak ucek kok ya. Kalau tak sikat, kalau tak idek-idek kok. Lagi nek mesin cuci nganggur kok yang ini. Coba bayangkan. Ya, sudahlah. Jangan berpikiran kotor ya. Ini soalnya milik orang lain. Bukan hak kita. Kita hanya coba melihat, mengeksplor saja ya. Satu kulkas lagi teman-teman di sini. Itu juga. Di situ ada sebuah kursi putar yang mantap. Jangan tenang. Ini pintu ke arah mana? Tahu ya?
beberapa kabel tersisa. Almari kayu yang masih jos. Sebuah bekas toilet. Dan di sini ada sebuah sepeda ya, teman-teman. Nah, ini apa ini, yuk? Baik, kita coba ke lantai 2. Jadi bangunan ini di kawasan elit. Teman-teman, ya, di kawasan elit. Sebelah rumah itu rumahnya gede banget dan ada anjingnya gitu loh. Yang selalu mengganggu. Bismillah, kita naik ke lantai 2 ya. Di bagian bangunan yang paling belakang dari rumah ini. Wah, dan di hadapan kita ini ada beberapa barang-barang yang masih sangat berharga ya. Oke, opo. Aku cukup penasaran iki opo rek. Oh, ini semacam pemanas teman-teman. Ini gaya apa tuh ini? Orang tahu dulu ini aku jadi bingung. Apa ini? Dia putar-putar. Pijat-pijat. Grill, power, grill. Klub, kom 1. Ini apakah microwave? Ya susah ya. Ini orang desa nge-explore. Ketemu barang-barang ini. Ini semacam penghargaan-penghargaan dan banyak gitu ya. Banyak teman-teman juga. Dan di bagian ini semacam kusen-kusennya sudah tercopoti semua ya. Kita mau coba juga. Sudah berlumut ya. Baiklah teman-teman, kalau kita lihat ya bangunan tersebut dari sisi paling belakang, nah seperti ini kira-kira. Christian mau mantep pol. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di sebuah rumah yang ditinggalkan pemiliknya, seorang yang benar-benar kaya ya, sehingga meninggalkan rumahnya begitu saja dan masih meninggalkan banyak-banyak barang yang berharga. Aduh, mesin cuci Electrolux, sebuah kulkas yang cukup gede juga. Dan ini saya cukup penasaran. Bagian belakang ya. Jadi di bagian belakang sini sudah langsung ini anu teman ya, sungai dia. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di episode video saya kali ini. Di sebelah itu anjingnya menggonggong terus. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya hingga akhir. Maafkan kalau ada salah-salah kata selama saya mengeksplor keberadaan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Terlepas saya hanya manusia biasa saja yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari sebuah kesalahan, bahkan banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit undur diri.
Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.